Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di bulan Agustus, masih di bulan Agustus ya. Sekarang tanggal 18 dan baru kemarin Indonesia memperingati ya hari kemerdekaan, yaitu ke-77 di tahun 2022. So guys, di sini masih ada requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu ada Maktab Tentara Diraja Performance. Oke, ada dari channel Lim Che Hong. So, saya penasaran sekali bagaimana istilahnya performance daripada Tentara Diraja guys. Jom kita tengok videonya, let's go. Wow, ini pakai pakaian tentara gitu ya. Wow. Keren. Asik. Wow. Wow. Weh, gemuruh tepukan tangan dia. Wow. Mantap, guys. Alright. Woo. Kejap, ada yang menarik guys. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damai Perdana Ceras. Oh, di Ceras ini ya. Ilmu, amal, dan takwa. Best nih. Alright. Okay. Jadi teringat masa-masa sekolah dulu, guys. Best sangat. Oh my god, suaranya keren banget. Wow. Wow. Nggak nyangka, saya kira nggak buka topi gitu kan. Asli, asli tentara. Ini tentara diraja ya. Wow. Oh my god. Merinding asli, asli merinding guys. Keren banget. Hidup mati kita bersama. Wow. Oke, dia lapor lagi ya kan? Alright.
Udah selesai guys. Oh my god, gak kerasa. Oh my god, rame banget sih. Oke guys, udah selesai videonya gitu kan. Dan cuma 5 menit aja videonya guys. So sangat-sangat kayak wow. Gak nyangka gitu penampilan seringkas itu dan sangat-sangat menawan sekali guys. Coba kita tengok komentar-komentar ya kan. Masya Allah, semangat jadi hiburan bagi masyarakat agar masyarakat semakin cinta dan mendukung mereka yang tonggak terdepan membela negara. Salam dari Indonesia. Semangat kalian semua putra pilihan terbaik bangsa. Oke, ini dari Indonesia guys yang komen ya. Terbaik you all, bukan senang nak masuk maktab tentara ini. Oke, love it so much. Terbaik, doakan aku dapat masuk. Oke, tahun depan, amin. Hebatlah, smart dah, perform lah, blogger. Oke, bagus banget buat generasi muda Malaysia agar tertarik bergabung dengan tentara kerajaan Malaysia. Salam damai dari Bogor, Indonesia. Banyak guys, ini 2 tahun lalu netizen-netizen yang budiman gitu, banyak dari Indonesia yang melihat istilahnya tentara diraja performan ini guys, banyak ya. Dan saya lihat di sini banyak juga dari Indonesia, salam dari Indonesia gitu guys. Dan bukan senang nak masuk maktab tentara, bukan calang-calang orang boleh masuk, tak semudah ABC. Oke, tengah layan dia orang nyanyi, budak-budak pergi ketawa, budak-budak bukan tahu pun vibe bila dia orang nyanyi lagu Aska. Oke, doakan saya lepas ni masuk MTD ya. Cita-cita saya, amin. Aku suka kat bab buang topi itu. Oke, dan keren banget sih. Aku pun nak masuk, ramai juga lah. Oke guys, itulah tadi performance daripada tentara diraja Malaysia. Dan juga istilahnya komentar-komentar daripada netizennya. Masya Allah, sangat-sangat bagus sekali penampilannya. Sampai saya tadi, macam tuh guys. Jadi terdiam gitu. Karena memang best sangat ya apa yang ditampilkan tadi dan dipertunjukkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu juga tahu ya kan, tertarik untuk masuk kepada maktab tentara diraja performance. Dan boleh dikatakan ketika masuk ke tentara diraja ini bukan sebuah hal yang mudah seperti itu, pasti melalui praktek ataupun melalui istilahnya ujian-ujian yang sangat-sangat bagus seperti itu, sangat-sangat ketat sekali ujian-ujiannya dan tidak semua orang bisa masuk seperti itu, hanya orang-orang pilihan saja. Dan itu sangat-sangat keren banget guys. Semoga bisa ya buat teman-teman yang cita-citanya menjadi tentara diraja, boleh istilahnya teman-teman berusaha daripada sekarang melatih fisik dan juga kecerdasan, ketangkasan teman-teman sekalian. So terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sehat selalu, negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta Allah akan berikan kepada kita. Allahu Akbar. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Tetap kita harus support terus istilahnya pejuang-pejuang negara, terutama sekarang istilahnya polisi, tentara dan para pembela negara kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.